Halo guys, kembali lagi di channel Prega Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita ketemu lagi guys. Nah, kali ini gue mau react lagi channel Santun TV. Wah, mantap kali nih guys. Salah satu channel terbaik juga ini ya. Channel apa namanya, animasi terbaik juga. Nah, ini mirip-mirip dengan Tekotok ya, tapi mungkin beda konsep. Oke guys, gue kali ini mau reaction video yang berjudul Warga Neraka. Oke, langsung saja kita let's go. Welcome to Santun TV. Lagi. Ya, paman. Tadi dulu nih, ini iblisnya kali ya. Ya, bos. Lagi, coba kau lihat laporan statistik neraka ini. Wah. Menurun. Wah, grafiknya naik ya. Kayak hutang negara. Ah, maksudku negeri Otni. Oh, negeri kebalikan Otni juga sama. Ini apa ya, paman? Maksudku bos. Aduh mak, data statistik kayak gini gak paham. Otni itu Indo ya. Ya bos, aku buta huruf. Waduh mak, bodoh kali kau ini. Ya bos, kalau aku pintar udah jadi parlemen negeri Otni. Udah jadi setan. Loh. Aduh. Wah, ini dark jokes ini. Bukannya sama ya. BTW ini data apa sih bos? Aduh, nanti dulu nih, di awal-awal kita udah dibuat ngekek nih. Ini data penghuni neraka, bulan ini melonjak tajam. Lah bagus lah, berarti misi kita sukses lah. Naik apanya gitu, bagus, isinya koruptor Otni semua. Anjir, sebanyak itu kah? Ini yang ketahuan, yang belum ketahuan masih banyak. Kalau semua ditampung di sini, habis berhasilnya neraka lah. Tuh gara-gara banyak yang korupsi itu ya. Mantap kali. Emang harusnya cepet-cepet dibunuh itu yang korupsi-korupsi itu. Jadi lagi, kita harus memperbanyak variasi dosa manusia biar gak monoton. Asik. Oh, maksudnya cari warga baru ya? Betul, nah sekarang kau cari sana. Contohnya kayak mana bos? Apa ya? Oh, gimana kalau maling ayam? Kita siksa mereka di sini. Janganlah, mereka udah sengsara karena pengadilan dunia yang tidak adil, cacat hukum dan luan prestasi. Ya, benar-benar. Tapi kalau yang kemarin bebas dari hukuman mati, boleh lah bos. Oh, sini. Mantap kali ini. Udah, siapa yang bebas dari hukuman mati? Siapa? Ngomong aja, ngomong-ngomong. Oh, kalau guru yang suka marahin muridnya, kita siksa mereka di sini aja, bos. Janganlah. Mereka udah sengsara karena gaji kecil dan kerjaan yang berat. Tapi orang tua murid yang ngetapel guru itu, bawalah ke sini. Nah. Gimana ya? Bener tuh, injek-injek di situ tuh, yang lunjak bener emang. Bos, aku masih gak paham nih. Cobalah ajarin aku. Janganlah tiap hari aku cuma disuruh bikin kopi sama fotokopi. Iyalah. Sini aku tunjukkan cara buat manusia masuk neraka. Ternyata di neraka juga ada yang suka fotokopi gitu ya. Hah? Oh, bos. Shh, diam. Ntar dulu ini, maksudnya apa nih? Bakar ruko, rumah toko. Bos, ngapain bakar ruko? Ini sih bos yang bikin dosa. Shh, diam lagi, bentar lagi lagi. Wah guys, ada ruko kebakaran tuh. Alah, iya. Ayo cepat kita bantu. Ini kan ruko ya. Ini sih bos pasti bikin dia akan karena membantu. Shh, watch and learn. Coba kita lihat. Guys, ayo cepat selamatkan barangnya guys. Ayo kita jarah, mumpung ada musibah. Dia mau ngejarah. Jarah guys, jarah. Yeay. Nah, kau catat nama mereka satu-satu ya. Aku tunggu di neraka. Binatang. Ngakak sih gue asli ini. Binatang. Bener juga sih ya. Kadang-kadang memang kayak gitu. Situasi nyata, realita nyatanya memang kayak gitu. Kadang-kadang kalau ada musibah di ruko-ruko atau di pasar-pasar atau gimana, bukannya apinya yang cepet disiram, tapi malah ngejarah. Itu realita guys. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting setelah ngejarah, apinya dipadamkan. Oke, next. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Faisal, ada apa bab? Boleh pinjam duit gak? Buat apa? Kalau buat yang enggak, aku gak pinjamin. Buat persembahan ke dewa. Dewa? Sejak kapan gue sembah? Dewa Zeus. Anjir, game slot enggak? Ayolah, kalau menang nanti aku bagi hasil. Ini tukang slot ini. Tobat bab, kau ini udahlah suka menipu, suka nebar fitnah, mencuri dana pensiun orang tua, suka pornhub, main judi pula. Wah,
Lengkap sudah. Bapak tes masuk, lulus sterilisasi, Bapak. Oh, masuk apa? Neraka jahanam. Biadab. Uang dipakai buat yang bermanfaat dong, Bang. Ah, dengerin tuh. Contohnya apa? Beli saham, Bang. Oh, iya juga. Investasi ke saham ya? Kamu beli saham apa? Kagak. Aku beli perusahaannya. Woi loh, aku mana ada duit sebanyak itu? Makanya kerja, Bab. Temanku ini juga kerja, tapi kerjanya santai banget, gajinya besar pula. Wow, memang ada. Kamu kerja di mana? Ya, di perusahaan yang aku beli lah, Bang. Fix, ini pasti anak yang punya privilege. Dia juga merintis dari nol, tiap hari mabar fun, push rank, dan gombalin bos-bos kaya di Lita. Hah? Bisa sesukses ini? Iya, Bang. Aku hobi main sih. Main apa nih? Terus, kagak nyangka sekaya sekarang. Wah keren, aku gak nyangka. Ternyata dari hobi bisa jadi sekaya ini. Kamu pasti bekerja keras. Iya Bang, orang apa perusahaannya sih? Punya bapakku. Nah, itu namanya privilege lah setan. Suka camping kagak? Suka kok. Yuk kita pergi ke gunung. Nanti aku batasi pengunjungnya biar kagak rame. Suka yuk, pasti dia mau bilang kalau gunung pun udah dia beli. Udah ketebak. Kagak Bang, pulaunya yang aku beli. Anjir, semuanya bisa dibeli. Tapi gak semuanya dia. Aduh. Bisa beli, yes. Ada orang yang lebih kaya lagi. Siapa tuh? Yang bisa beli hukum lah. Hukuman mati aja bisa dibeli jadi penjara seumur hidup. Pelawak aja sepi job, gara-gara kerjanya dibeli sama penegak hukum. Deril punya duit, punya kuasa. Enak. Itulah ya, punya uang, punya kuasa. Hukum aja bisa dibeli. Yang tadinya hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Itu pun tidak tahu. Wah, setelah satu minggu aku belajar bahasa Inggris, aku merasa bahasa Inggris sangat easy going. Asik. Seashells by the seashore. Peter, Pippa, Pickles. Berasa langsung pinter gitu ya. Betty bought some butter, but the butter was bitter. So Betty bought some bitter butter to make the bitter butter bitter. Kok agak bodoh si Betty? Baiklah, karena bahasa Inggrisku sudah sangat jago, dan aku memutuskan untuk menjadi guru les bahasa Inggris. Ini pasti ngaco banget nih, baru belajar bahasa Inggris mau jadi guru. Aku berkomitmen untuk menjadi pendidik yang sabar dan berjiwa besar. Permisi Bang, di sini les bahasa Inggris ya. Ya asik, betul sekali. Silakan duduk guys. Om. Please take a seat. Oh, kita belajar percakapan sederhana dan bahasa Inggris ya Om. Siap Bang, aku dulu udah pernah belajar di luar negeri Bang. Oke, kita mulai. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Katanya udah pernah belajar bahasa Inggris. Ya Bang, tapi kok bahasa Inggris Abang beda dengan yang kupelajari ya? Beda gimana? Coba kau ngomong. Guten Morgen. Your father lah, itu Jerman lah weh. Pergi sana kau. Salah. Permisi Bang, mau belajar Inggris. Silakan duduk Dipo. Dipo nih. Oke Dipo, kita mulai yang gampang ya. Kamu bisa alfabet bahasa Inggris? Bisa. A, B, B. C, D, E, C, D, E, lah. C, G, Lolo, Telu. Wow, Dipo, kamu mesti belajar lagi tuh. Selisa, bahasa Jawa kali. I can't talk. How? Dipo, gak bisa ngomong. I can't talk. I can't talk. Wih, maaf, Dipo. Tapi yang pertama tadi itu jokesnya memang dark banget ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dukung terus channel ini biar lebih semangat lagi buat kontennya. Buat kalian juga yang mau request, langsung saja komen di bawah ya. Sekian dari gua, Prayoga Mamat, and bye-bye.